jago nih mau bersumpah dah. Ya. Bang, mainnya tuh harusnya kita jauh-jauhan dulu ya mabure kalau latihan ini. Namanya kita latihan quickscope ya. Biasanya kan kita mantep kan. Palanya hilang, pecah gitu. Nah, oke. Kita bisa wallbang. You got friends in me. You got a friend in me. Oke, okay, bro, apa kabar kalian semua ya? Jadi Ocha lagi gabut mau ngapain nih? Ajarin snipe dong, Om. Gokil nih orang nih ya. Si abang ini, bang, mabar sniper, bang. Kita belajar sniper bareng yuk. Kagak di ACC ya sama orangnya. Kan gua mau belajar sniper ya? Ya Allah, mana orang-orang? Oh, kalau enggak gini aja, bro. Kalau enggak gini. Bang, ajarin main sniper. Ya karena sniper Ocha kan belum jago gitu ya. Jadi kita belajar gitu. Belajarnya sambil dikontenin ya kan. Yang Ocha lakukan tuh learn by doing ya, semuanya apapun itu anjay. Bang, ajarin main sniper, bang, ayo main sniper, bang. Belajar, bang, ayo, bang, kita belajar latihan main sniper, ajarin ya, gua. Abang bisa main sniper kan? Nggak bisa, bang, nggak terlalu bisa. Ya gua juga nggak bisa ya, jadi ajarin gua ya caranya gimana ya. Bang, kasih tutorialnya dong, gimana. Jadi pertama gua yang harus gua lakuin apaan, bang? Aduh, nggak tahu, bang Ocha nih. Nggak tahu gimana tuh maksudnya, bang. Jadi pakai sniper tahu. Apa pakai sniper Arctic kali ya? Ya Arctic enak. Oh, Arctic enak. Oke, udah, lu pakai sniper apa? Pakai lokus. Ya udah, ayo kita latihan sniper sampai mabok ya. Oke. Iya, bang. Ya udah, yuk. Latihan. Ya. Ya, jadi kita tuh harus latihan ya, bro ya. Oke, ini Ocha record nih latihannya. Semoga aja lancar gitu ya. Latihan main sniper. Dia pakai shotgun, katanya pakai sniper dia, pakai lokus ya, bro ya. Oh, belum diganti kali gitu ya. Coba bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi pertama tuh berdoa dulu ya, belajar sniper. Oke, lihat dulu gimana nih musuhnya. Kok di sini sih? Eh, gitu sih abang. Si abang jago amat gitu loh ya. Ini jago nih, mau bersumpah dah. Walah ya. Bang, mainnya tuh harusnya kita jauh-jauhan dulu ya mabure kalau latihan ini. Namanya kita latihan quickscope ya. Biasanya kan kita mantep kan. Palanya hilang, pecah gitu. Padahal masih belajar. Emang masih belajar sih. Ya. Hati kamu jangan maju-maju. Aduh, coba kita mainnya jauh-jauhan gitu ya. Saling tampak badan. Eh, enggak kena. Turunnya berapa sih lu, bro? Ampun dah, bro. Kenapa enggak jauh-jauhan gitu ya, kayak gini nih contohnya ya, for the example, oke. Okay? Ah, dia jago. Jago banget asap. Eh, bang. Waduh ya. Nah, jauh-jauhan mah, bro ya. Hati-hati. Dia pakai apa sih namanya itu? Itu bukan lokus, namanya outlaw ya. Curang dia, enteng tuh sniper. Betul. Hati-hati kawan ya. Ocha sih mainnya Eldritch ya. Oke, mantap ya. Hati Ocha satu hit sih, gokil banget ya. Cuman Ocha mau curang dulu. Curang banget Ocha mau, bro ya. Jangan banget, hati-hati, bang. Sorry, bang. Maaf, bang. Kepencet. Pencet mabur ya. Emang kepencet ya. Tangan Ocha sengaja kepencet. Ya, palanya hilang lagi ya, mabur ya. Nah. Ocha kasih tahu sniper sekarang nih untuk kalian yang lupa atau gimana atau belum tahu ya, mabur ya. Nunggu sampai scope-nya full kayak gini baru tembak ya. Karena agak error ya gitu ya. Semenjak update, bukan error sih, dinner sniper tuh. Ya. Jadi agak kebuka dulu scope-nya baru kalian tembak gitu. Oke. Okay. Kasih tahu kalian sambil belajar ya. Dia baru lompat ya.
baru lompat tapi mati, tapi ya udah. Namanya juga sama-sama belajar. Aduh, kenapa sih mainnya quick scope mulu? Ah. Gajah. Bocah sebenarnya pengen belajar mantek gitu, Mabro ya. Jadi belajar mantek yang benar-benar nge-scope terus gini. For the example ya kan. Susah kali ya sama juga glitch. Itu lokus, itu lokus ya. Bukan outlaw, cekira outlaw. Oh, palanya hilang ya. Pecah mah men. Nah, oke. Kita bisa wallbang. Oke, mantap ya, Mabro ya. Wow. Oke, kalian buka dulu sampai full dan tembak, oke. Dar. Kayak gitu. Dar. Jangan sampai apa ya? Baru setengah baru nembak. Nah, kayak gitu, Mabro ya. Kalau quick scope bisa kena itu sebenarnya ya apa namanya? Latihan-latihan aja lah. Harus dibiasakan gitu ya. Habit. Oke, mantap, Mabro. Nah, kalau udah terbiasa gini enak nih ya quick scope-nya. Coba kita pinjam lokusnya. Lokus tuh enak loh, seriusan. Lokus lebih enak menurut aku daripada Arctic untuk sekarang ini. Oh. Kalau Arctic, Hivire kan masih memungkinkan. Soalnya dia ngokangnya gak lama gitu ya. Maksudnya tidak untuk tembak selanjutnya tidak terlalu lama. Kalau Hivire deket ya masih lumayan lah Arctic ya. Nice ya. Musuhnya jago sih menurut Ocha Mabro ya. Dari movementnya, dari cara dia tembak itu juga oke menurut Ocha. Mungkin kurang pengalaman aja ya. Karena kalau Ocha kan kayak udah biasa apa ikut turnamen, jadi kalau misalnya Ocha mainnya jarang pun secara dari mentalnya tuh Ocha dapat lawan musuh siapapun musuhnya. Jago dia. Bantai langsung Ocha tuh ya. Mana sih orangnya? Oke, mantap. Hivire tidak sepenuhnya pasti kena sih. Oke, okay, one shot one kill. Coba Ocha mau one shot one kill. Ini kan dua lagi. Mau kita one shot one kill. Ah! Bang, pinjam bang. Oke. Okay. Ini lokus terakhir Mabro ya. Semoga kita bisa mendapatkan. Jangan bang aja bang. Bunuh saya bang. Eh, ya boy. Mana? Dia nggak gerak malu. 5, 4, 3, 2, 1. Gak kena. Ngelag cuy. Kuota habis apa gimana ini? Padahal kan pakai wifi ya Mabro ya. Waduh Mabro ya, belum pamitan sama orangnya. Yang pentingnya dapet ilmunya aja ya Ocha sambil belajar sniper. Mungkin kalian ada yang kalian dapet gitu ya dari Ocha belajar sniper ini ya. Oke, yuk kita pamit dulu sama orangnya ya. Nice banget nih. Halo bang, thank you ya bang ya. Thank you bang. Makasih udah nemenin latihan. Bang, jago banget bang. Galak, gue masih latihan bang. Ini kan. Ya bang, sebelumnya udah pernah ketemu nih bang. Udah pernah ketemu, ayo. Ya, yang semurup itu yang semurup ya. Oke. Udah, makasih ya. Ya gue udahan dulu. Ya bang, selamat. Ya bang, makasih ya bang. Oke, makasih ya Mabro ya udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ke Mabro and Gap. See you Mabro. Serap. Yaudah, dadah semuanya. See you next.